Norman. Peluang awal untuk pasukan Kelantan. Bagaimana baik juga asakan ini untuk pasukan Kelantan. Agak terlewat peluang yang diperolehi oleh pasukan Kelantan sebentar tadi. Namun ini dia serangan balas yang berjaya dilakukan. Bagaimana pasukan Kelantan? Padah yang hampir menimpa Mahsa Junior. Corak permainan yang agak seimbang. Hantaran yang baik buat Mahsa Junior. Peluang pasukan Selangor. Bagaimana pasukan Kelantan? Gol pertama. Itulah dia. Jangan diberi terlalu banyak ruang kepada Mahsa Junior. Selangor mendahului 1-0 pada minit ke-14 ini di Stadium Shah Alam. Muhammad Arman Zahidi. Ini dia Warawut. Bagaimana pula kali ini? Warawut masih lagi ke sebelah sana. Warawut. Gol juga. Bukan saya mahu mengkritiknya, tetapi ketajaman ini memang sudah kita ketahui. Ya, tackle yang baik dari Muhammad Saiful Azrin Samsudin. Namun Selangor masih dapat mengawal. Farid Chahsan kepada Gunalan. Rancak separuh masa kedua ini di awal permainan. Syahrin Majid. Untuk Rudy Ramli. Rudy, bagaimana pasukan Selangor? Mahsa Junior berpeluang. Gol! Selangor mengasah awal. Kembali semula kepada Muhammad Khairul. Tidak offside, peluang untuk pasukan Kelantan. Ini dia pemain gantian. Gol! Dua sama, super sub. Memang itu yang dicari oleh Khairul Zalazmi Zainuddin. Apakan sudut yang hanya dapat diperolehi oleh pasukan Selangor. Syahrin Majid in swinger terus ke depan, pintu gol. Bagaimana gol? Hat-trick Mahsa Junior. Memang agak terlega barisan pertahanan pasukan Kelantan. Itulah padah yang sentiasa saja mereka terima. Namun pasukan Kelantan ingin melakukan untuk Warawut Sri Maka. Bagaimana Warawut? Gol! Tiga sama. Giliran Warawut pula. Perlawanan kenduri gol. Selangor bertemu Kelantan. Tak kira di mana kali ini, musim ini. Sepakan sudut dapat diperolehi kali ini akan diambil oleh Badrul Afzan Razali. Pada minit-minit akhir, tinggal 4 minit saja lagi. Bagaimana tumbukan dari Faizal Rashid? Rosmin Musa membuat percubaan terus. Warawut di situ dapat dipintas kerana ada 6 pemain pertahanan pasukan Selangor di depan pintu gol mereka. Khairul terus membuat percubaan. Bagaimana? Sayang sekali. Padah yang menimpa. Anything special from Kelantan today? Can come back in 4 goals. I think Kelantan, we want to win tonight. Before game, coach and Dato and captain talk, player want to win. Mm-hmm. Yeah. And your performance, your fitness, physique, everything now is 100%. Fitness is going up. This time I 80%. Yeah, 80%. I try 100%. I think next match okay.